Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil pertandingan atlet Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman mensubscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Pada tanggal 27 Agustus ini, wakil Indonesia bertanding di cabang olahraga kualifikasi para cycling track nomor 4000 meter yakni M. Fadli. Hasil pertandingan sebagai berikut. Di posisi pertama ada J. Metelka dengan catatan waktu 4 menit 22 detik. Di posisi kedua ada C. Novak dengan catatan waktu 4 menit 31 detik. Di posisi ketiga ada D. Dones dengan catatan waktu 4 menit 35 detik. Sementara itu, untuk wakil Indonesia M. Fadli finish di posisi ke-6 dengan catatan waktu 4 menit 50 detik. Dengan hasil tersebut, M. Fadli gagal melaju ke babak final. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.